Salam Fighter. Kembali lagi di Kicks MMA TV bersama gue, Lucky STW. Ini udah berapa lama nih nggak upload ini nih. Kita nggak bikin konten soalnya biasa kemarin ya PSBB lah. Itu juga kameramennya juga ini, aduh nggak datang-datang. Ini sekarang gue lagi bawa ini ya, Greens nih. Ini sama G1-nya. Dua-duanya ini 10 oz ya. 10 oz. Sama ini juga 10 oz ya, sama ya. Gue pengen ngebahas ini dua karena ada banyak pertanyaan. Perbedaannya apa sih? Twins dengan Vertex ya. Ini sebenarnya sama-sama brand Thailand juga nih. Termasuk brand Thailand yang best seller ya dua ini gitu. Walaupun sebenarnya brand lain juga banyak yang bagus juga, tapi di Indo tuh brand ini dua ini yang favorit ya. Nah, gue pengen ngebahas dulu nih ya perbedaannya gitu kan, perbedaan-perbedaan dari Vertex dan Twins. Oke, perbedaannya tuh ya, yang paling signifikan tuh dari bentuknya aja ya. Kita udah bisa ngeliat ini sama-sama 10 oz nih ya, tapi dia tuh lebih besar kalau yang Twins dibanding yang Vertex ya. Tuh, bisa lihat dimensinya tuh lebih besar banget, bisa inilah. Ya. Ini sama-sama leather ya. Ini kita ambil dari ini BGVL3 boxing glove Velcro sama ini BGV1. Ini seri yang pertama juga Vertex juga yang paling favorit seri pertama. Tuh. Jadi ini beda. Ini lebih bulky ya. Lebih gede. Gitu. Jadi ada beberapa yang enggak suka Twins karena terlalu besar ininya, apa fisiknya, dimensinya. Jadi mereka ambil yang Vertex nih, lebih kecil ya, jadi mungkin lebih di badan lebih enak lah dilihat. Tetapi dalamnya fit, untuk fit tuh lebih yang ini karena dia mungkin busanya tuh kan lebih tidak tebal ya dalamnya, jadi dipakainya ini lebih fit. Kalau yang lebih yang suka fit, biasanya mereka pilihnya Twins. Memang dalamnya fit, lebih fit dibanding Vertex. Even sama-sama ukurannya 10 oz ya. Gitu. Jadi Twins itu lebih fit dibanding ini. Kalau tangannya gede, mungkin pengen yang nggak terfit kan, atau tangannya gede. Kalau Vertex sih oke. Okay. Terus juga dia kalau Twins itu lebih empuk karena dia busanya lebih banyak kan, lebih empuk dibanding yang ini. Sama busanya juga beda sih, lebih padat kalau Vertex. Jadi memang agak gede, agak keras gitu. Kalau ini lebih empuk dan tebel. Jadi ya selera masing-masing suka yang mana gitu. Dari warna ini sama, ini pinknya Twins begini. Kalau pinknya Vertex yang versi biji Flame juga begini, beda. Tuh. Dari warnanya juga udah beda ya. Tuh. Selera sih kalau warnanya. Dia juga sama bordira jurisnya ini juga ya, ini juga Twin juga admin yang tulisannya ya,
handmade twin special first quality. Ya. Nah, ini juga nih di sini tulisannya teks genuine leather ya. Ini sama-sama genuine leather. Perbedaannya sih itu sih yang signifikannya. Ini kalau ada yang banyak nanya enak mana gitu, nah itu selera. Kalau mau yang tebal fit twins nih, tapi kalau yang enggak dimensi enggak terlalu besar gitu biar enggak kebanting biasanya kan badan ya Vartex gitu. Terus juga dari model ya, dari model, nah dari waistnya dia, kalau Vartex ininya ada itu nih ya, ini warna ini, warna pinknya. Terus yang warna ini kalau Twins nggak sama dia, jadi full benar-benar solid pink. Kalau dia ada campuran list temennya. Ini Twins ada grip bar nih ya. Kalau yang Vartex yang BGV1 kebetulan nggak ada itu. Mungkin kalau bisa mau nge-grab mungkin nggak ya, ada grip bar-nya lebih enak anggapnya. Kalau ini ada grip bar supaya kita membentuk ininya nggak membutuhkan, nggak terlalu membutuhkan tenaga untuk melakukan fist kepalan. Thumb locknya kan kalau Twins kan gini, kalau yang BGV1 Vartex dia gini ya. Yang lainnya sih sama sih, dia ada juga di sini bantalan, di sini sama, di sini juga ada, di Vartex juga ada itu. Cuman ya itu aja sih kan ya, ini kalau itu lebih fit tuh dalamnya, lebih fit dalamnya. Kalau ini, nah udah lebih nggak terlalu ya, tapi lumayan lah, cuman ini lebih fit aja selera sih. Yang dalam sama sih, cuman di sini, kalau di sini, di sininya masih leather dia, kalau Vartex ya, cuman di sini udah fabric kaya. Kalau yang ini Twins ya, ini sampai sini, sampai peredangan tangannya dia full kain, full kain dia. Itu sih paling itu aja perbedaan ya, perbedaan. Jadi ntar jadi kalau warnanya bagus mana ya, baik lagi secara kita udah jelasin ya itu perbedaannya. Oke, cukup aja sih sampai di sini ya perbedaan ini. Oke, cukup sekian, salam jumpa, salam fighter.